embun datang. Lanjut Pak. Embun datang sa hujan tadi Pak. Naik kereta Mister. Ah, kereta Mister kita tahu ya, itu adalah pemberi anu PT Timah dulu. Pergi ke Gelarak. Jadi jangan lupa kita pakai masker. Pakai masker ya, karena utamanya sorry. Angkat papan, membawa papan. Nimpak jempol kaki sebelah. Perkenalkan Abang Rok Tampan, nama Renol dari Pak Mangga. Ke rumah Kak Janam, motif pepaya. Pepaya dibelah menjadi dua. Mari kita terus usaha. Usaha untuk jangan menyerah. Kalau kita nak ke Bangkalan, lebih baik pakai kemeja. Kalau ikam semua tak ada keperluan, lebih baik diam di rumah saja. Siapa kan nonton? Memang sekarang agi corona. Lala salah pula. Pohon durian buah berduri. Dah dimakan si ayam kurus, beras tertumpah di atas tanah. Tahun 2019 adinya virus, dinamakan virus-virus corona. Seorang Yusna agi tetap jandi yang merana. Lu ketemu pria untuk menjadi suami yang ketiga. Ada raksasa membangun istana. Membangunnya di tengah hutan. Kalau kita nak melawan corona, kita harus jaga kesehatan. Naik kereta ke Pasar Beruhun. Membeli daun kelapa buat bikin ketupat. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, khususnya para pendukung semuanya, kita masih saksikan lagi penampilan peserta dengan nomor 03. Ya, kami silakan dengan peserta dengan nomor 03 yang berbahagia serta dengan juga terhormat, inilah penampilan peserta dengan nomor 03. Cek. Ladang diurang lagi itu, Pak. Boleh. Ada manggala tumbuh di hutan. Bunga sekuntum di atas batu. Pertama-tama kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat papan, membawa papan. Nimpak jempol kaki sebelah. Perkenalkan Abang Rok Tampan, nama Renol dari Pak Mangga. Batang mangga batangku ini banyak rena warna kerupit. Sengaja aku makan nok ini karena sekarang di musim kopit. Dua satu ditambah tiga sama dengan hasilnya 24. Ya kan? Benar ke? Benar ke? Dua satu ditambah tiga sama dengan hasilnya 24. Kita tak masalah keluar rumah, asal jangan jaraknya berdekat. Tai lalat sangatlah indah, amun terletak di atas kening. Tetap kita mengikuti aturan pemerintah, jaga jarak social distancing. Ada lutung badan raksasa, kulitnya pudar, tidak berwarna. Tetap berlindung kepada Mak Kuasa agar terhindar dari wabah dan bencana.
Iya kan? Kelasar gimali rusip. Rusip dewa ke Gunung Riting. Aku lah getar orang bini nyebut positif. Rupa positif bunting. Di bawahnya batang serai. Aku nak kilak kuang lemak kebantun. Tak tahu dia lawan dari kisulai. Ketukup kimeli cume. Jangan sekalian makan buah telase. Cukup sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Kesuka ngangin kami papan. Sehingga minum di Tanjung Batu. Akhir kata kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lalu tadi peserta dengan nomor 03 ya. Ya, sebentar kita akan mendengarkan komentar dulu. Ya, kami persilakan. Baiklah. Untuk penampilan saya lah mantap lah ya, garang. Tapi untuk menyampaikan kurang, jangan garang-garang, Bang. Nah, 2-1 sama 3. Saya gitu. Jadi orang tu istilahnya tak ketakutan gitu kan. Jadi untuk cara berpantun pakailah perasaan gitu. Karena apa yang nak kita sampaikan tu sesuai dengan perasaan kita gitu kan. Jadi istilahnya pakai perasaan. Jadi keluarkan pantun dengan perasaan ikam tu santai gitu. Jangan tegang gitu. Okey lah, mungkin lagi tengah lumba orang ramai biasalah. Okey, mungkin itu saja. Iya, silakan untuk disulai. Ada tambahan? Pergi ke pasar kimeli sukun, tarok sukun dalam keranjang. Kalau mendengar peserta ini berpantun, lakuang tukang berebut lawan. Yeah. Orang seberang pergi ke suge, naik sepeda memakai cokai. Terus terang Ki Sulai ndak menyangka, di dusun Pak Mangga ada pemantun no amat lihai. Yeah. Jadi kalau dari isi pantun, karena memang kopi tadi kelihatannya lapas, tidak terlalu banyak kata, ya yeah. Memang itulah nak, ya yeah. Tergantung rezeki lagi nih. Ya, yeah. Jadi memang nyaman nilainya siko-siko, di samping juga penyampaian pun juga jelas. Humor pun juga sampirannya masuk, isi pun juga kena, ya. Jadi Ki Sulai harapkan lauda ini kita belajar berpengawang, eh. Situ ada mental, mentalnya humornya ada dan juga muka pun raka tebal. Iya. Karena sekarang berpantun muka harus tebal. Sukses selalu. Iya. Ya, pasar lagi beli rujak. Iya. Tambah sedikit ya. Iya. Ke pasar lagi beli rujak. Sekalian beli telepon. Mau nak berpantun guang dajak, silakan kita telepon. Oke. Okay. Yeah. Waduh ya. Ini kan masuk manajemennya Pak Ki Sulai kan? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Jalan museum kita maraton, jangan lupa berbaju putih. Sebelum aku telepon, aku nak minta dulu nomor HP. Ya. Yeah. Oke. Okay. Ki Sulai tunggu. Dan Ki Sulai serahkan kepada Pak Heri kita. Iya, yeah, sekalian nego harga ya. Yeah. Yuk, silakan Hel. Iya, mancing bak gabus ya, umpan kemuring, ya kan? Nak mancing bagi keseberang, memang bagus bagi ikan warna kuning. Tapi aku nak nanya, itu kain apa selidang? Iya, itu sedikit bang ya. Ini mungkin buat kita semua. Jadi daripada pakai selidang, karena kalau itu orang belitung itu enggak banyak, mendak disongket. Kain biasa tidak apa-apa. Kain biasanya kalau orang Belitung kan kain segi pita-pita, ya. Biar pakai gajah duduk tidak jadi masalah, ya. Daripada pakai kain selendang, tidak berasa bagus, bagus bang ya. Asik kok suko ini, jangan suko resam. Kini ujung jadi ya. Ya, itu aja mungkin dari aku. Yeah. Terima kasih buat peserta nomor 3. Ya, yeah, sebenarnya boleh ya pakai kain asalkan dimodifikasi buat samping ya, boleh. Bolehkah kita dengarkan isi pantun apakah yang akan disampaikan oleh peserta ini dan juga dewan juri yang siap-siap nanti untuk berikan komennya. Oke, silakan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia serta dewan juri yang kami hormati, inilah penampilan peserta dengan nomor 04.
dari rumah ke pasar ikan, boncengan motor dengan menantu. Pertama-tama aku ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dan juri dan penonton sekalian. Siapa kabar? Sehat ke? Alhamdulillah ya, semoga kita ini sehat semua di sini. Aku nenek, aku pantun. Pantun nenek tentang corona. Dengar ya? Pergi mancing batu mana? Singgah di warung beli lepat ketan. Kalau ingin terhindar dari virus corona, ikuti terus protokol kesehatan. Iya ke, penonton? Nah, jadi kalau kita nak menghindar dari virus corona, ikutilah terus protokol kesehatan. Penonton selanjutnya, dengar lagi ya, penonton. Pergi berlayar ke Pulau Natuna sebagai pekerja pada kapal tanker. Mewabahnya serangan virus corona nih, kita diharuskan memakai masker. Penontonnya semua ada ke enggak pakai masker di sini? Pakai masker ya, karena penting untuk kita semua. Untuk pantun selanjutnya, pergi kundangan ke rumah Bu Nana, rumahnya jauh di Aigelarak. Untuk pencegahan serangan virus corona ini, kalau bicara pandai-pandai menjaga jarak. Nah, jadi penonton, kita ini kan ramai sini berkumpul. Jadi kalau bicara itu pandai-pandai lah ya, jaga jarak. Makan-makan di rumah Pak Lana, lauk ke enak, tenggiri degangan. Untuk pencegahan serangan virus corona ini, kita diharuskan selalu mencuci tangan. Benar ke, penonton? Ya, jadi kemana-mana kita harus di rumah disiapkan untuk cuci tangan ya. Di sini aja ada tuh untuk nak cuci tangan. Beli sepatu di toko kencana, ketika dipakai kakiku lecet. Saking gencarnya virus corona, semua kegiatan menjadi macet. Benar ke, penonton? Nak sekolah payah, nak bekerja payah, banyak pekerja-pekerjaan di PHK, iya ke, penonton? Baiklah, untuk pantun penutup, pergi ke kampung jalan terbelah, pohon jatuh awas menimpa, jika ada salah maafkanlah. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa untuk komen berikutnya ini ya. Baik, saya silakan ini untuk jangan lupa berbaju putih. Ningok peserta ini berkacamata, ndak ubah macam Ebit GAD. Oke, Ki Surai sekarang berkomentar. Secara isi pantun pun juga ndak jauh berbeda dengan peserta sebelumnya. Itu full nyambung. Dan cuma sayang Pak, kenapa di dua pantun ada corona, ada ini? Ya, sebenarnya tidak lagi perlu disebut ini. Dengan ini tadilah yang akhirnya sampiran dengan isinya tidak nyambung. Kira-kira ingat ke ada yang kata-kata corona ini? Ya, ada dua pantun malahan. Ya, ingat ya kira-kira. Coba ingat ke Agi ya, no ada pantun, no ada bunyi corona ini. Sebenarnya cukup corona saja. Sebenarnya tadi memang corona, tapi mungkin tambahan kalau kelebihan dari ini. Iya, ini yang bikinnya. Iya, karena tetap umpama nih, waktu itu ke batu mana, ke batu mana nih? Alah jelas ke batu mana tadi hasilnya corona. Iya. Tapi dengan corona ini, ini yang tidak nyambung akhirnya. Ya? Yeah? Pergi mancing ke batu mana? Iya. Yeah. Singgah di warung beli lepat ketan. Iya. Yeah. Kalau ingin terhindar dari virus corona, ikuti terus protokol kesehatan. Iya, yeah, itu bagus. Terus lagi ada, coba. Yang tadi ada ini ujungnya dua kali. Terlalu. Iya. Yeah.
pergi berlayar pulau Natuna sebagai pekerja pada kapal tanker. Iya. Mau wabahnya serangan corona, kita diharuskan memakai masker. Iya, itu pas sekali. Cuman ada dua pantun adik corona ini. Lupa ya. Iya, mungkin gini audien bisa ada ulangannya. Cuman itulah yang membuat aku agak sayang kenapa sampai ditambah ini tadi. Oke, Pak. Ya, mungkin sini ada yang ngerekam di HP ya, di situ nanti ada yang corona ini. Selebihnya wow, mantap. Ya. Kelak kalau lawa ini usah malu-malu berebut lawa, belah punya modal. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk berikutnya silakan Bang Akbar. Cara berpantun. Malam-malam ke Batu Hitam. Hendaklah lupa membawa sukun. Ngeliat ikan berbaju hitam, ndak ubah kisrong dukun. Iya. Ya, Mbah. Jadi peserta nomor 4 nih. Ya, alhamdulillah menurut pantun sih penyampai mantap lah. Nah, lah selesai lah itu . Tapi ada tadi kata kisrong komenan di pantun corona ini emang ada tadi. Aku tanya corona ini juga sebut pula. Nah, jadi ndak masalah lah. Karena sama-sama belajar, tapi dari cara berpantun ikam lasik untuk menyampaikan tentang corona, mungkin itu saja dari Bang Bar, selanjutnya ke. Iya, berikutnya silakan Pak Heri untuk segi penampilan. Iya, yang cari ketam pakailah sampan, dapat sutong kan belana. Nah, ikam ni memanglah tampan. Tapi sayang, kainnya tolong jangan sampai beranak, kainnya di bawah Pak, kalau lipatan itu, kalau keturang atau petingkat, turun sikit di bawahnya, di belakangnya Pak . Bukan bagi jeli itu, jadi biar lebih rapi, karena kini kitanya ditonton orang. Memang sebenarnya orang tak tahu gitu kan, tapi kalau sebagian, orang ada yang mengerti. Nah, dan juga yang lain, kalau memang tadi lah disebut udah habis songket, ataupun selendang, kainlah kain boleh ya, tapi itu tadi kalau kita yang lipat, ada cari lipatan biar itu tadi tak beranak. Oh, di mana saya lipatan itu tarik sikit jadi biar rapi, karena ikan tak lagan tu kacamata sumpah rapi hitam dan pula kacam kidukun tadi kan. Itu saja sampai dari aku ya, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut lagi Pak ya.